Empat pemuda dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Baling atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga emas 1 Oktober lalu. K. Tamil Selvam, 25 tahun, C. Vikaran, 33 tahun, Sarim Omar, 33 tahun dan S. Suris Kumar, 21 tahun dituduh mencapai niat bersama melakukan bunuh ke atas S. Kanan, 71 tahun. Kejadian berlaku di nombor 170, Lorong Bidara 4, Taman Desa Bidara, Kuala Ketil, Kedah. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak lebih 40 tahun. Jika tidak dihukum gantung, perlu dikenakan juga hukuman sebatan tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 14 Disember depan. RM74,600 minyak diesel bersubsidi bernilai RM162,628 dirampas di Sungai Petani, Kedah semalam. Turut ditahan 10 lelaki warga tempatan dan 3 lelaki warga Myanmar. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata serbuan dijalankan di sebuah premis di kawasan perindustrian MIEL Bukit Makmur Sungai Lalang, dua buah stesen minyak dan Taman Perumahan Laguna Merbuk. Modus operandi sindiket ini, mereka telah menggunakan kenderaan motor lori yang keberatan dalam satu tan yang telah diubah suai di dalamnya, pergi ke stesen-stesen minyak dan membeli minyak diesel di kawasan tersebut. Apabila telah selesai, dia akan bawa balik ke gudang tempat yang kita buat rampasan tu dan dia akan simpan di dalam tangki. RM4,500 peluang pekerjaan ditawarkan sempena Carnival Politeknik dan My Future Jobs yang berlangsung di Politeknik Seberang Perai hari ini. Peluang terbuka kepada semua lapisan masyarakat termasuk bagi mereka yang sedang bekerja atau ingin mencuba bidang lain. Saya punya harapan untuk Carnival kita ini ialah mungkin selepas saya datang sini, saya akan dapat kerja yang saya nak. Bagi saya lah, kalau untuk yang dah bekerja macam saya, kalau kata dah bekerja ataupun nak melompat saya peluang baru, boleh main ke sini. Kita adakan aktiviti berkaitan dengan temuduga terbuka untuk mengisi ada 4,500 kosongan jawatan. Yang saya difahamkan hari ini ada 44 majikan syarikat yang membuka kaunter untuk mana-mana lepasan sijil dan diploma serta ijazah datang untuk mengisi kekosongan dan untuk ditemuduga. Tahun lepas, 96.2 graduan politeknik dan 96.8 graduan college community berjaya memperoleh pekerjaan.